Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A plus. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Oke. Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Gak boleh. Enggak. Begini loh Bang. Ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa, Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau dijadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian ingin? Saya izin ke toilet ya. Boleh enggak saya izin ke toilet 1 menit dong? Boleh, dia lebih lancar bicara. Ya, boleh. Oke, kalau begitu saya lanjutkan itu. Kenapa tidak diizinkan? Soal sudah kebat ini tidak demokratis. Enggak demokratis. Enggak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Ya, ada Adiannya, tanyakan ada, saja. Ada waktunya nanti untuk menyanggahi. Oh, siap. Itu etika berdialog namanya. Etika berdialog, jangan menafsirkan orang. Ya, ada nanti waktunya bagi dirimu untuk menyanggahi itu.